Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi murid-murid dalam Sri Al-Azhar E-Classroom. Bersama Ustaz pada hari ini untuk subjek yang seterusnya iaitu Matematik. Seperti biasa murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menadah tangan untuk membacakan doa. Raise your hand and recite doa before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Oh Allah, please increase my knowledge and grant me understanding. Oh Allah, please increase my knowledge and grant me understanding. Amin. Baiklah murid-murid, kita ada beberapa tugasan yang kita perlu selesaikan pada hari ini untuk subjek matematik. Mari kita mulakan dengan tugasan yang pertama di muka surat 7. Baiklah murid-murid, mari kita lihat carta di kiri ustaz ini. Ha, kamu semua perlu bantu ustaz untuk kirakan berapa tinggi ayah Samad, mami Samad dan juga ketinggian Samad. Baiklah, jom kita mulakan dengan ketinggian Daddy Samad. Ha, ketinggian Daddy Samad berada di nombor... Betul, di nombor 7. Jadi, murid-murid tuliskan nombor 7 di ruang yang disediakan. Pandai. Sekarang, mari kita lihat pula ketinggian Mami Samad. Ketinggian Mami Samad berada di nombor... Pandai, di nombor 6. Jadi, tuliskan nombor 6 pada petak yang sesuai. Sekarang, kita beralih pula pada ketinggian Samad. Ketinggian Samad berada di nombor 3. Jadi, tuliskan nombor 3 pada ruang ketinggian Samad. Bagus, murid-murid. Baiklah, murid-murid, kita berpindah pula kepada tugasan yang kedua. Kamu diminta untuk menulis semula nombor 54, 55 dan 56. Mari ustaz tunjukkan bagaimana untuk menulis nombor tersebut. Kita mulakan dengan nombor 54. Lihat di hadapan bagaimana cara untuk menulis nombor 54. 54. Seterusnya, kita akan menulis nombor yang kedua iaitu 55. Senang kan? Okay, jom kita try. 55. Dan nombor yang terakhir ialah 56. Jom kita try. 56. Beginilah nombor 56. Murid-murid tuliskan ya nombor tersebut 54, 55 dan 56 di ruang yang disediakan. Tulis dengan kemas ya murid-murid. Murid-murid masih okey? Boleh tak ustaz teruskan pada tugasan yang ketiga? Boleh kan? Baiklah, tugasan yang ketiga ini pula mudah sahaja murid-murid. Kita perlu menyusun nombor-nombor tersebut daripada nombor yang kecil sehingga nombor yang paling besar. Ada 5 nombor yang akan disenaraikan dan kita akan sama-sama susun nombor tersebut daripada kecil hingga nombor yang paling besar. Dah bersedia murid-murid? Jom kita mulakan. Tada! Lihat carta di sebelah. Baik, jom kita susun nombor-nombor tersebut. Bermula dengan nombor 2. Seterusnya, nombor yang lebih besar ialah 5 dan diikuti oleh nombor, betul, nombor 8 dan seterusnya
nombor 10 dan yang paling besar di antara nombor tersebut ialah nombor 12. Senang kan? Tuliskan di ruang yang disediakan. Baik, lihat latihan yang kedua. Bermula, nombor yang paling kecil ialah 5. Tuliskan 5. Seterusnya, nombor 8. Pandai. Dan diikuti pula dengan nombor 11. Seterusnya, 14. Dan nombor yang paling besar di antara nombor-nombor tersebut adalah nombor 17. Kita lihat pula latihan yang ketiga. Nombor ini adalah gandaan 5. Jadi kita mulakan dengan nombor yang paling kecil ialah nombor 5. Selepas nombor 5, gandaan 5 yang seterusnya adalah 10. Diikuti pula dengan 15 dan 20. Dan yang paling besar sekali adalah nombor 25. Sekarang kita lihat pula gandaan 3. Nombor yang paling kecil sekali adalah nombor 3. Diikuti pula dengan nombor yang kedua iaitu nombor 6. Nombor yang ketiga adalah 9. Seterusnya nombor 12. Dan nombor yang paling besar adalah nombor 15. Senang kan? Ini adalah gandaan 3. Gandaan 3. Lihat pula latihan yang seterusnya. Nombor yang paling kecil adalah nombor 6. Diikuti pula dengan nombor 14. Seterusnya nombor 19. Seterusnya nombor 22. Dan nombor yang terbesar sekali dalam nombor-nombor tersebut adalah nombor 30. Baik, jom kita susun nombor di latihan yang terakhir. Nombor yang paling kecil adalah nombor 2. Diikuti pula nombor 4. Seterusnya nombor 8. Diikuti pula dengan nombor 16. Dan nombor yang paling besar di antara nombor-nombor tersebut adalah nombor 32. Bagus, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Kita dah sampai ke tugasan yang terakhir. Kita akan buat latihan menulis nombor 57, 58 dan 59 di muka surat 10. Mari kita mulakan dengan nombor yang pertama iaitu nombor 57. Kamu dah tahu kan bagaimana menulis nombor 5. Tapi tak apa, jom Ustaz tunjuk sekali lagi. 57. 57. Nombor yang kedua pula ialah nombor 58. Okey, ini nombor 58. 5 dan 8. 58. Dan nombor yang terakhir ialah nombor 59. 59. 59. Baiklah, murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek matematik. Jangan lupa untuk menyiapkan tugasan di muka surat 7, 8, 9 dan 10. Berjumpa kita lagi pada hari esok di waktu yang sama untuk kelas yang seterusnya. Jumpa lagi, murid-murid. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.